Kehadiran pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting bagi peletakan dasar pendidikan anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PAUD membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan atau biasa disebut the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa peletakan dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional, agama, dan moral. Pendidikan anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Demikian juga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini, antara lain kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis lainnya, misalnya sekolah minggu dan pos PAUD yang ada di kelurahan masing-masing. Menyadari hal itu, maka Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Palu yang berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1981 yang di-SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomenklatur sebagai TK Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama dan kerja keras dengan semua pihak untuk mewujudkan dan menciptakan generasi emas berprestasi. Sejak tahun 2011 sampai saat ini, Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Palu yang dipimpin oleh Ibu Haja Masita Maswara, SPD MSI, telah banyak mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik peningkatan sarana-prasarana maupun kegiatan-kegiatan dan prestasi yang telah dicapai. Dalam menjalankan kegiatan belajar dan mengajar di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Palu, dibantu oleh guru sebanyak 16 orang untuk membimbing kurang lebih 210 peserta didik dari mulai kelompok bermain sampai pada kelompok A dan kelompok B di PAUD TK Negeri Pembina Palu. Visi PAUD TK Negeri Pembina yaitu mewujudkan peserta didik agar berperilaku baik dan cerdas serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara misi PAUD TK Negeri Pembina yaitu 1. Melaksanakan pembiasan yang baik dalam kegiatan sehari-hari di PAUD. 2. Melaksanakan proses belajar mengajar secara teratur yang dapat mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin. Thank you.
kasih pedagang-pedagang dari negara sahabat, dari negara-negara lain. Pasar Sulawesi Selatan. Peningkatan prestasi peserta didik di TK Negeri Pembina Palu dan dominan prestasi tiap tahun peserta didik kami meningkat. Dan ini adalah apotek tanaman apotek B2 yang sudah diambil, yang sudah berproduksi dan diambil manfaatnya dengan berjamu, terus dengan timbal baliknya ibu guru diberikan bonus minjamu seminggu sekali. TK Negeri Pembina pengembangan saprasnya dari tahun ke tahun meningkat dalam hal suasana sekolah nyaman dan aman. Peran Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Palu memanage telah diimplementasikan pada 4 aspek itu. 1. Pengembangan sarana dan prasarana. 2. Pembelajaran. 3. Tenaga kependidikan. 4. Proses pengelolaan. Dan telah menjadi TK percontohan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami bekerja sama secara mandiri membangun satu kantor gugus PAUD 1 Kecamatan Palu Selatan, dan pada tahun 2014 sudah berdiri satu gedung kantor gugus PAUD Kecamatan Palu Selatan. Yang saya lihat perkembangan sekolah TK Negeri Pembina ini sangat maju sekali. Terutama di sini sudah dilengkapi dengan taman-taman untuk setiap kelas, kemudian ada kelengkapan untuk bermain anak-anak. Di sini juga semakin lengkap, semakin lebih diperhatikan. Saya sebagai orang tua sangat senang karena selalu dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah, keputusan-keputusan tentang keuangan dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Harapan kita bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah merupakan pendidikan
untuk berkarakter. Jadi kita harapkan bahwa dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang dimulai dari generasi emas ini, kita harus berupaya pemerintah. Tentunya selalu dan senantiasa menyiapkan anak bangsa yang unggul. Unggul. Jadi untuk IGTKI sendiri adakan kegiatan untuk lomba kreativitas peserta didik supaya mencapai harapan yang itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kami di PAUD Pembina juga sudah melatih dokter dan bidan-bidan kecil. Oh ya. Kemudian dalam keluarga sendiri kita harus memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak kita karena perhatian itu, kasih sayang itu wajib dan dibutuhkan oleh kita.